Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat menyambangi Koramil 07 Kembangan untuk memberikan kejutan dan syukuran. Kapolsek Kembangan Kompol Imam Irawan bersama Wakapolsek AKP William Alexander dan seluruh anggota Polsek Kembangan datang dan bertemu langsung dengan Danramil 07 Kembangan, Kapten CHB Y. Ayomi. Kapolsek mengucapkan selamat hari jadi TNI ke-75 dan berharap semoga TNI semakin meningkatkan profesionalitas dalam menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan NKRI. Sementara itu, Danramil 07 Kembangan mengatakan, semoga di hari jadi TNI ke-75 ini, sinergitas yang terjalin antara TNI dan Polri khususnya di wilayah Kembangan tetap terjaga dan lebih ditingkatkan. Yang salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak Danramil Kembangan dan seluruh jajaran, rekan-rekan dari Polsek dan seluruh hadirin. Pada kesempatan ini kami, keluarga besar dari Polsek Kembangan, mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-75. Semoga TNI semakin profesionalitas dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu TNI! Sinergi untuk negeri! Terima kasih, selamat siang ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya nggak bisa berkata apa-apa, namun yang perlu saya sampaikan bahwa terima kasih banyak atas apa yang sudah dilakukan hari ini Pak Kapolsek dan rekan-rekan Polsek seluruhnya. Cuma itu yang bisa kami sampaikan. Ke depan apa yang sudah kita laksanakan yang menjadi sinergitas antara kita itu tetap terjalin, tetap terjaga, dan mungkin lebih ditingkatkan lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih apa yang sudah dilakukan pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri, Tribrata TV, salam Tribrata.